ini villa pertama yang aku masukin teman-teman ya. Ini udah terlalu hancur dan serem pastinya teman-teman. Oh, dan di luar sana hujan menambahkan tempat ini makin serem banget teman-teman. Gila, ini luar biasa banget. Ada satu kayak kamar, cuma kita lihat ya. Halo semuanya, selamat datang di konten kreator Guster Solois. Dan pada hari ini aku bakal mengeksplor sebuah villa mutiara yang pertama kali kena tsunami teman-teman ya, itu pada tahun 2018 atau 2019 itu terjadi tsunami di sini teman-teman. Dan villa ini adalah villa pertama teman-teman yang kena, dan bahkan ratusan manusia dia meninggal di tempat ini teman-teman. Luar biasa banget. Di sana juga ada jalan teman-temannya. Dan ini hari udah mulai sore, kita mungkin langsung eksplor aja deh. Dan ini adalah salah satu villanya yang bakal aku masukin. Tapi sepertinya sudah tidak ada atap ya teman-teman ya. Gokil banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita sambil eksplor teman-teman. Oke, kita langsung masuk. Wow. Jadi keadaannya pun udah seperti kayak gini teman-teman ya. Oh, di sana tuh ada sebuah kayak villa juga. Tapi kayaknya nggak mungkin gue masukin deh. Kita cari yang benar-benar angker serem gitu teman-teman. Jadi di sini tuh tempat pertama kali yang kena tsunami tuh di bagian sini teman-teman. Dan bahkan ada bagian tubuh korban yang belum ditemukan sampai saat ini. Tapi kalau menurut gue kayaknya udah ini deh, udah hilang gitu deh. Jadi dimakan semut atau dimakan kuman-kuman lain gitu. Dan di sana itu ada beberapa villa, nanti aku bakal masuk deh teman-teman. Ini udah bener-bener kayak hutan banget sih. Gokil, kita cari jalan deh. Kayak kita nggak mungkin untuk terobos-terobos di bagian sana teman-teman ya. Kita langsung keluar. Ini villanya pertama yang udah memang nggak ada atap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kebayang sih, dulu waktu masa aktifnya itu pasti rame banget ya teman-teman. Dan setelah terjadi tsunami itu, tempat ini jadi serem. Oh, itu luar biasa banget. Kita cari jalan dan cari villa yang bakal aku explore teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari jalan dulu ini. Nah, di bagian ini, itu katanya di bagian ini tempat penampungan air ya. Ya, di tempat penampungan air itu katanya korban itu pada digusur, maksud digusur oleh air ya. Dia sampai di sini katanya nih teman-teman nih. Gila, serem banget sih kalau menurut gua. Dan di sini ada villa yang masih bagus cuy. Coba kita telusurin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga nggak ada ular ya teman-teman ya. Kita coba. Sebenarnya villa ini masih bagus banget nih. Coba kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dari 50 orang, bahkan lebih ya, itu korban berjatuhan di tempat ini teman-teman. Oh, gokil banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ini bisa dimasukin atau enggaknya, kita cek aja teman-teman. Oh, ini dia terkunci cuy, berarti masih dirawat. Dan kita cari villa yang memang bisa dimasukin teman-teman. Ini juga masih ada nih. Tapi kita cari jalan dulu deh. Oh, dia terkunci men. Kita cari jalan dulu. Sumpah gue ngos-ngosan banget tau. Gokil ini. Bentar. Nah, di sana juga sebenarnya ada villa yang masih terbengkalai juga teman-teman. Itu villa Paradis yang dulu pernah aku explore juga. Kalian bisa ngeliat video sebelumnya atau video-video gua ya. Berarti kita cari jalan untuk masuk ke villa tadi itu teman-teman ya.
kita lewat sini. Dan di sini korban ini pada berkumpul ya. Itu sedikit informasi yang gue dapat. Di sini para korban pada kumpul, teman-teman. Itu bahkan bagian tubuh korbannya itu pun sampai saat ini nggak ada. Maksudnya sampai saat ini nggak ditemukan gitu, teman-teman. Cukup luar biasa banget sih. Dan sepertinya ini ada jalan nih, teman-teman. Let's go. Wow, serem banget ini. Ya, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita mungkin ke bagian sini dulu, villa pertama. Yang memang udah hancur parah. Coba kita cek. Dan aku udah siapin senter dulu, teman-teman. Gak tahu ini bisa dibuka atau enggaknya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pohon kelapa kayak jatuh dia. Buah kelapa gitu, teman-teman. Dia terkunci. Keadaannya pun dalam udah hancur parah sih, teman-teman. Berarti villa ini gak bisa dimasukin. Berarti kita cari villa yang bisa masukin. Dan sepertinya itu udah cukup parah ya pintunya juga. Kita lewat sini, teman-teman. Wow. Duh, semoga gak ada ular. Dan ini, teman-teman, ya, sisa-sisa tsunami pada tahun 2018. Seperti kayak gini, teman-teman, udah cukup parah hancur. Oke, kita telusurin atau masukin, teman-teman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Wow. Dan di sana ada ruangan, lihat. Ini sisa-sisa bekas tsunami di villa ini, teman-teman, ya. Masih bagus sebenarnya, cuman udah jorok banget di bagian sini. Ini sofa-sofanya pun masih bagus sebenarnya. Coba kita ke bagian sini deh. Ini seperti kayak ini ya. Meja apa ini? Kayak meja kasir gitu. Ada satu wastafel juga, teman-teman, di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gua gak kebayang sih. Serem banget ini. Ya, ini villa pertama yang aku masukin, teman-teman, ya. Ini udah cukup parah hancur dan serem pastinya, teman-teman. Oh, dan di luar sana hujan menambahkan tempat ini makin serem banget, teman-teman. Gila, ini luar biasa banget. Ada satu kayak kamar, cuma kita lihat ya. Dia terkunci, cuy. Jadi hampir 100 lebih korban berjatuhan di sini, teman-teman. Villa pertama yang kena tsunami yaitu Villa Mutiara. Dan mungkin aku langsung ekspor lagi. Ya, di sini banyak banget guys kamar-kamar yang memang tidak terhuni ya, teman-teman, ya. Dia terkunci. Dan ini ada barang-barang juga nih, banyak banget nih. Ada kamar juga, nggak tahu bisa dimasukin atau enggaknya, teman-teman, ya. Penasaran banget di bagian sini. Dia sepertinya terkunci semua deh. Ya. Dan ini ada satu kamar mandi, teman-teman. Wow, ini gokil banget. Aduh, kekelawar. Kampret. Oke, kita tinggalin aja villa ini. Kita cari villa-villa lagi yang bisa dimasukin, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan udah mulai merinding parah, teman-teman. Wow, gokil. Ini bagus banget sebenarnya nih. Dan keadaannya pun udah seperti kayak gini, cuy. Sayang banget. Oke, kita langsung let's go. Wow, ini kemana ini? Sepertinya dulu tuh banyak banget villa-villanya, tapi kok udah seperti kayak gini ya, teman-teman, ya. Udah cukup parah dan memang sudah hampir tidak terkelihatan gitu ya. Hampir sudah tidak
kelihatan villa-villanya karena tertutup dengan kayak semak-semak seperti kayak gini, teman-teman. Ini keadaannya seperti kayak gini. Dan sepertinya aku gak usah masukin ke bagian sana deh. Tapi aku penasaran sama villa-villa yang memang dulunya ini cukup viral banget ya, karena bekas tsunami gitu, teman-teman. Ayo deh kita cari lagi. Wow, ini villa apa yang bisa dimasukin atau enggaknya ya? Ini juga salah satu villa yang memang bekas dihajar tsunami juga, teman-teman. Wow, gila men. Ini cukup besar banget sih kamar gua. Ini ada tempat santai juga nih, keren banget nih. Gak tau ini bisa dimasukin atau enggaknya nih, teman-teman. Kita bisa lihat dari sini doang sih sepertinya. Tapi kalau villa ini masih terawat banget loh. Dan di sana juga masih ada tuh. Dan ini keren banget ini, sumpah ini. Tempat santai gitu, cuy. Wow. Oh, ini depannya nih. Oh, kayak gini depannya, teman-teman. Tapi sayang banget dia terkunci. Oh, ini dia. Ini sampingnya nih kayak gini, teman-teman nih. Dan coba kita telusurin di bagian sana ya. Berarti kita balik lagi deh. Ini cuaca pun sudah hujan, teman-teman, maksudnya kayak gerimis gitu. Ini sebenarnya villa, cuman kalau ini bisa dimasukin nih. Kalau itu sudah tidak bisa dimasukin, teman-teman. Dan disinilah manusia atau korban-korban pada berjatuhan, teman-teman. Yaitu Villa Mutiara yang memang ya cukup terkenal. Waktu masa aktifnya tuh banyak banget pengunjung bersantai di tempat ini. Coba kita ke bagian sana, teman-teman. Ya, kita coba untuk telusurin di bagian sana, teman-teman ya. Karena jujur men, ini tempatnya luas banget. Villa Mutiara yang pertama kali kena tsunami paling dahsyat ya, teman-teman ya, itu pada tahun 2018 atau 2019 kalau nggak salah ya. Dan kita coba ke bagian sini dulu, teman-teman. Cukup menguras tenaga dan memang gokil banget. Oh, ini ada sebuah kayak perahu, cuy. Coba kita deketin, semoga nggak ada ular di bagian sini. Dan ini perahunya seperti kayak gini, teman-teman. Udah rusak parah dan memang sudah tidak lama diaktifkan semenjak terjadinya tsunami atau hancurnya villa-villa ini karena sebuah bencana itu, teman-teman ya. Ya, ini salah satunya villa yang bekas dihantam tsunami juga, teman-teman. Seperti kayak gini, dan waktu pun udah mulai asar ya. Tapi kita lanjut aja deh, teman-teman ya. Karena kita durasi, kita mungkin sedikit masuk supaya tidak terlalu terdengar suara azan itu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, di bagian sini dia udah cukup parah. Dan ini ada satu kursi yang memang wow, gila men. Wow, ini memang udah mulai asar ya. Ini kalau di sini cukup besar banget, teman-teman. Lihat, ini ada sebuah kayak kamar juga sih. Bentar. Wow. Dan ini ada satu kayak televisi juga, cuy. Tuh. Televisi. Dan ini kamar mandi juga pastinya, teman-teman. Tuh. Wow.
Gila sih, keren kalau menurut gue ini. Wow, wah, ada mesin mesin cuci ya. Wah, ini bagian dapur nih teman-teman nih. Oh gila men, ini mewah banget tuh villanya. Tuh ada lemari-lemari juga di bagian sini teman-teman. Wow. Tuh. Ini udah kosong banget nih, udah memang bener-bener lama ya. Ya ada sekitaran 5 tahun nih ya. 5 tahun ya. Ya, ini adalah depannya seperti kayak gini teman-teman ya. Dan kita mungkin lanjut dan sambil ke tempat istirahat, karena tempat ini sepertinya udah aku explore semua. Dan ini memang lagi asar teman-teman, kita abaikan aja karena main durasi kita teman-teman di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah keadaan villa yang bekas terjadinya tsunami seperti kayak gini teman-teman. Masih banyak kayak barang-barangnya juga sih, cuman ya sudah kotor gitu cuy. Dan mungkin saatnya aku langsung keluar lagi. Gila sih, banyak banget ini teman-teman ya. Coba kita ke bagian sini deh. Wow, ini kalau sini banyak banget nih. Permisi. Banyak banget televisinya di sini teman-teman. Oke, kita abaikan aja. Dan ada satu kamar mandi juga di bagian sini. Wow, gila men, ini serem banget. Ya, kita intip aja. Seperti kayak gini teman-teman. Dan kita langsung keluar aja. Kita tinggalin kamar ini dan kita tutup kembali. Ini adalah sisa-sisa bekas terjadinya tsunami teman-teman. Di sini ada mesin cuci, kita tinggalin dan kita langsung keluar teman-teman. Dan kita langsung closing juga. Ini ada sendal-sendal juga nih. Tuh, sendal-sendal korban tsunami teman-teman. Oh, di sini ada apa ini? Coba kita cek. Seperti kayak gini doang sih. Siap. Kita langsung keluar lagi. Oh, gila men, auranya kenceng banget. Jadi keadaannya udah kayak gini teman-teman ya. Dan mungkin ekspor gue cukup sampai di sini dan gue akhirin aja teman-teman ya, karena sumpah ini banyak banget, gak mungkin gue ekspor satu persatu. Dan ini lagi emang waktunya udah sholat asar ya, jadi gue mau closing aja. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Jadi villa Mutiara ini adalah villa pertama yang kena tsunami pada tahun 2018 ya teman-teman ya. Itu ada orang, abaikan aja. Dan pokoknya aku minta support kalian dengan cara di like, di share, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, supaya channel ini berkembang dan terus maju. Thank you. Gua Abimanyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil.